Bang Yedam Ekstreser secara mengejutkan diumumkan akan mengisi acara salah satu TV lokal Indonesia, Indosiar. Pada 24 Oktober, Indosiar mengumumkan bahwa Bang Yedam Ekstreser akan muncul di acaranya, Press Conference Dangdut K-pop 29 Together. Bang Yedam tampil selama beberapa saat untuk menyampaikan pesannya di acara tersebut. Halo, saya Bang Yedam. Saya dengar popularitas K-pop di Indonesia sangat tinggi hingga akhirnya berkolaborasi dengan musik khas Indonesia, dangdut. Saya sangat senang dan berterima kasih karena dapat turut serta dalam proyek hebat ini. Yedam yang masih bocah di K-pop star, kini sudah menjadi dewasa seperti ini. Saya akan bertemu kalian semua sebagai Yedam yang lebih dewasa melalui dangdut K-pop Together. Mohon perhatian dan dukungannya. Sampai jumpa dan terima kasih, ujar Yedam. Kemunculan Bang Yedam pun mendapat perhatian dan sambutan hangat dari netizen. Berikut beberapa komentar netizen. Demi apapun aku bingung ingin ketawa atau terharu, soalnya ini pertama kalinya Yedam akhirnya muncul lagi. Apa tidak ketawa membayangkan Darari dangdutan? Aku tidak pernah membayangkan Yedam akan comeback di Indosiar. Siapa ini orang dalamnya Indosiar? Sakti sekali dia bisa membawa Yedam muncul ke permukaan. Yedam benar-benar jenius, karena aku tidak pernah menyangka bahwa dia akan merambah ke musik dangdut. Buat teman-teman, jangan lupa komen dan subscribe bagi yang tidak mau ketinggalan informasi apapun seputar dunia K-pop. Sampai jumpa.